Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Kulibaut. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemasangan rem parkir Canter 125 HD. Jadi kemarin ini rem parkirnya sempat gulung lah, koyo kepompong. Tapi saya nggak sempat videokan semua komponen rem parkirnya sudah seperti baju disetrika. Jadi kita putuskan untuk beli satu set komplit. Untuk pemasangannya sendiri, biasanya kalau rem parkir truk itu umumnya dipasang di bagian belakang transmisi. Karena cara kerjanya, ketika ditarik tuas rem tangan, maka kanvas rem akan mengunci tromolnya, sehingga poros propeller ikut terkunci, otomatis gardan juga ikut terkunci. Maka as roda yang berhubungan langsung dengan roda belakang pun ikut terkunci. Ya wis, selanjutnya di sini sudah ada komponen rem parkir lengkap sampai ke akar-akarnya. Kita lepaskan dulu semua komponennya supaya bisa sama-sama kita simak proses pemasangannya. Nah, di sini kita pasangkan dulu gear kedudukan kanvas rem parkir. Nah, yang jangan lupa, kita pasangkan tali dari rem tangan itu sendiri. Pasang juga tuas penggerak lah. Opo iki jenenge. Pasangkan per penahan dari kampas rem juga. Sekarang bisa kita pasang lawan dari kampas rem yang sudah kita pasang sebelumnya. Iki neng bagian iki jangan sampai lupa atau salah pemasangannya. Simak di sini. Iyalah, iki pirak dipasang ya angel. Sudah terpasang satu, kita pasang yang sebelahnya. Nih, kita pasang juga gigi penyetelan. Nanti kalau tidak dipasang, rem tangannya nggak bisa tinggi-tinggi, rendah melulu. Nih, pernya jangan sampai lupa dipasang. Nanti kalau tidak dipasang,
Sudah ditarik rem parkirnya nggak mau balik. Setelah semuanya terpasang dan kita pastikan semuanya terpasang dengan baik, kita pasangkan bagian tromol. Dan kita pastikan bahwa tromol rem parkir bisa diputar secara lancar. Baru langkah selanjutnya kita setel rem parkir sesuai keinginan. Nah, beginilah posisi tuas rem parkir ketika ditarik sebelum dilakukan penyetelan pada rem parkir. Sekarang kita lepaskan kembali tuas, kita lakukan penyetelan pada rem parkir. Untuk penyetelan, kita bisa gerakkan gigi penyetelan ke arah atas. Atas mana ya? Atas langit. Ya wis, perhatikan saja proses penyetelan di video ini.